Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bak kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Jadi, izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Mama Wafianaki bin Hamizan dan saya berumur 10 tahun. Saya belajar di Sekolah Rendah Agama Bersepadu yang terletak di Keluang, Johor. Kos sekolah saya ialah JCT 2001. Hobi saya ialah membaca buku dan menonton televisyen. Manakala, cita-cita saya pula ingin menjadi seorang guru. Dalam video ini, saya amat teruja untuk kongsikan mengenai sebuah buku yang telah saya baca berjudul Hak Pahlawan Yang Gagah Perkasa. Pernahkah kawan-kawan mendengar, membaca atau menonton cerita Hak? Ha. Buku cerita ini amat menarik kerana ia edisi bahasa Melayu. Ia keluaran dari Marvel Avengers Assemble. Ini diterbitkan oleh Paragon Books Ltd bersama Advantage Quest pada tahun 2016. Ini mempunyai 48 muka surat. Buku ini mempunyai kulit buku yang tebal, gambar yang jelas, berwarna dan menarik serta isi kandungan jalan cerita yang mudah dan membuatkan saya cepat fahami. Buku ini berharga RM8 dan harga yang amat berpatutan seperti saya untuk membelinya. Nama yang terdapat dalam buku yang menarik perhatian saya ini ialah emosinya, semangat dalam kekuatan diri, sentiasa bersedia untuk menolong orang yang memerlukan bantuan, rajin membaca dan kuat berusaha. Jalan cerita buku ini sangat menarik kerana ia mengisahkan seorang lelaki yang bernama Bruce Banner, iaitu Hulk, gelaran nama yang diberi. Dia bukan seorang yang mempunyai kuasa hebat dan dia tidak sentiasa melakukan perkara yang berani. Malah, ketika dia kecil, Bruce sentiasa dalam ketakutan, sedih, gemetar dan tidak mempunyai ramai kawan. Tetapi, dia sentiasa untuk menolong orang yang memerlukan bantuan. Bruce selalu memendam perasaannya. Bruce juga banyak menghabiskan masa membaca buku tentang sains dari kecil sehingga dewasa. Bruce telah menjadi seorang doktor yang berjaya dan bekerja dengan tentera. Bruce membuat kajian tentang sebuah tenaga yang dipanggil sinaran gamma. Sinaran gamma ini sangat bahaya. Bruce ingin menguji tenaga sinaran gamma ini dengan menggunakan satu letupan khas. Tenera Thunderbolt Ross adalah ketua di dalam makmal dan amat marah kerana menunggu lama keputusan eksperimen Bruce tentang sinaran gamma. Lalu, Bruce terpaksa mengikuti arahan general. Ketika sedang Bruce menguji eksperimen itu, tiba-tiba ada seorang telah berada di kawasan uji kajinya dan Bruce tidak mahu sesiapa tercedera. Bruce telah ke kawasan eksperimen tersebut untuk memberitahu supaya meninggalkan kawasan uji kajinya dengan segera. Tiba-tiba, kawasan itu telah meletup dan Bruce hanya sedari dia berada di dalam sebuah bilik kurungan. Bruce berasa takut, keliru dan tidak berupaya sama seperti ketika dia masa kecil kerana emosinya tidak stabil. Tiba-tiba, sesuatu dalam dirinya telah menukar Bruce menjadi lelaki yang berbadan sangat besar, menggerunkan dan badan yang berwarna hijau. Askar-askar di dalam kamp itu tidak tahu bahawa sinaran gamma itu telah menukar Bruce dan mereka telah menggelarkan sebagai Hulk. Dia ingin melarikan diri dan tidak mahu mencederakan sesiapa. Tetapi, askar-askar terus menghalang Hulk dan Hulk terpaksa bertindak. Setelah diri sedari bahawa tindakannya telah membahayakan askar-askar itu, Hulk mempertahankan diri dan terus melarikan diri. Hulk bersembunyi sehingga Hulk telah bertukar menjadi Bruce semula. Sepanjang masa, dia tertanya-tanya bagaimana dia boleh menjadi dua lelaki dalam satu-satunya masa.
Seorang lelaki biasa dan hak yang luar biasa seperti seorang pahlawan yang gagah perkasa. Akhir sekali, ada juga pengajaran diambil di dalam buku cerita ini, di mana kita sentiasa berbuat baik dan sentiasa membantu orang yang memerlukan bantuan kita, supaya kita juga seperti seorang pahlawan yang gagah perkasa. Cuma bukan bertukar berwarna hijau ya. Ha 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 ha. Sekian, terima kasih.